Okey, assalamualaikum geng. So bersama korang semua Aziz Syukur SOK. Hari ni saya ingin bercakapkan tentang saya punya idola iaitu Aisyah Plan. So yang macam mana saya punya posting sebelum ni, as you guys know, semua satu rakyat Malaysia tahu, iaitu Aisyah Syah direman 2 hari disebabkan kes mencabul pelajar universiti macam tu lah. Hari ni dia baru saja. Dia baru saja keluar dari lokap dan tak tahu apa benda yang terjadi. So sekarang ni yang sambut dia, yang saya tengok posting tu adalah di masjid. Saya tak tahu kenapa dan saya tak pernah alami benda tu, kenapa dia dekat masjid. Tapi yang saya tahu, yang menyambut dia di masjid itu adalah mak bapak dia dan Aisyah Clan, yang terdiri daripada Aisyah, Aisyah Navin, Aisyah Kazak, Aisyah Hafiz and dia punya clan yang lain lah. Dia punya cameraman apa semua. Di sini saya nampak iaitu persahabatan diorang tu, walau macam mana teruk pun tak tahu lagi siapa yang betul siapa yang salah. Tapi di situ saya ada nampak satu quote, iaitu sahabat bukan tentang siapa yang telah kamu kenali, tapi tentang siapa menghampiri hidupmu dan tidak pernah tinggalkan kamu walau dalam keadaan susah sekalipun. Yang itu yang saya nampak, ada satu posting dekat Twitter dan saya scroll yang itu yang saya nampak. Kebetulan kena pula time dengan kes ni, saya selitkan sekali. Di situ orang cakap tu sahabat, walau macam mana pun kita jangan tinggalkan. So seterusnya, malam 2 hari lepas Isap ada live dan ada dia punya followers IG dia yang tanya tentang macam mana Isap Shah, betul ke itu Isap Shah, macam-macam lah tanya pasal Isap Shah. Ini saya semalam saya ada tengok video ni, live ni juga. So tapi saya terlupa untuk saya record benda ni. Dia ada jawab soalan tu. So korang jom tengok. Mana Shah? Shah ada di buai mimpi. Wow, statement yang sangat ngam. Betul ke Aisyah Shah kena buang dari Aisyah Club? Tak pernah ada club lagi. Jadi insyaAllah soon kita beritahu. Tapi tak mana ada family not buang anything. Yeah. Nanti esok malam insyaAllah. Ada good news. Okey, itulah yang jawapannya dari ini. Dan terima kasih sebabkan record video ni. Saya gunakan untuk sekejap, tak maaf. Semalam. Semalam, sebab semalam dia ada buat satu video, bukan satu video, satu status Aisyah Shah sendiri yang update selepas dia keluar daripada reman 2 hari tu. Dia ada post dekat status, iaitu kita tunggu keputusan PDRM. Alhamdulillah hari ini saya dapat berbezakan siapa kawan dan siapa lawan. Okey, dekat sini saya tak tahu apa yang dia cuba nak sampaikan, tapi mungkin ada orang yang backstab dia dari segi memfitnah dia ke apa benda bagai, dan ataupun mungkin masa kantoi benda ni, kawan-kawan dia yang mana yang ada dengan dia ni lari dulu, faham tak? Maknanya pergi ke belakang dulu, tak nak ada kes, tak nak ambil tahu pasal dia dah. So dari situ kot, saya tak tahu antara dua tu. Posting kedua iaitu Isap, dia ada tulis, dia ada post satu tiga gambar. So gambar pertama dan gambar kedua dia dengan family dia. Gambar ketiga adalah video. Ini videonya. So sebagai orang cakap tu, ini je yang saya dapat, yang saya dah tengok kat mana semua yang maknanya dari segi posting semua ni. Dari sini saya dapat tengok yang saya respect dengan Isa, apa yang Isa Aisyah buat dekat Shah, sebabkan sanggup orang cakap tu bukan Isa sahaja, Aisyah Clan sekali yang sanggup. Orang cakap tu dia tak ke belakang, maknanya dia ada, walau macam mana pun dia ada dengan Aisyah Shah. Sorry, saya terpandang bawah. Sebenarnya saya patut pandang atas. Okay, minta maaf. Walau macam mana pun teruk kawan dia ni. Mungkin orang tak cakap dia teruk sebabkan kita tak tahu lagi masalah betul ke salah, betul ke laporan tu. So sekarang ni kita hanya tunggu keputusan mahkamah adakah benda ni betul atau tidak. So kita tak tahu apa-apa lagi. Tapi orang cakap tu klan-klan dia yang sekarang ni yang ada tetap bersama dia. Walau macam mana, apa yang saya boleh cakap, walau macam mana teruk pun kawan kita,
jangan sesekali kita pulangkan dia, bimbing dia dan sokong dia untuk dia terus ke hadapan. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih sebab nonton video ni dan jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dekat kawan-kawan korang. Gerak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Gua respect Luisa.